Dan pada ketika ini, kerja-kerja siasatan tanah ini akan terus dijalankan dan kerja-kerja pembaikan ini kita akan akan lakukan segera dalam masa dekat ini. Kalau kita tengok di sini ada 12 curucuk yang kita tanam, iaitu 3 meter daripada retaining wall yang runtuh ni. Dan ini hanya sementara saja dan mungkin kita akan alihkan berdasarkan senario di tapak kita lihat tanah ni dia ada berlaku lagi pergerakan. Jadi kemungkinan kita akan anjakkan dia lagi ke belah dalam dan selepas itu baru kita akan buat pembaikan secara keseluruhan lah oleh pihak BSD.